Saya daripada Megaxpress International Private Limited. Kami sebagai penganjur exhibition, bukan event, penganjur exhibition, mengadakan berbagai tema. Pertama sekali mengenai halal food. Kebiasaannya kalau kita bikin halal food tu, kebanyakannya daripada Malaysia, usahawan daripada Malaysia, usahawan dari Indonesia dan tak terlupa juga Singapura. Jadi sebagai penganjur, dah 21 tahun di Singapura. Pertama kita bikin di World Trade Center sampai sekarang di sini. 98, tahun 98 kita bermula Megaxpress sampai sekarang. Jadi kesinambungan itu, kita ada dalam tahun ini, bulan Julai selalu kebiasaannya, Malaysian Fest. Ini yang daripada semua negeri Malaysia turun Singapura. Ini kita rebrand. Padahal awal dulu, 10 tahun dulu, kita namakan dia, rebranding, Malaysia Fresh Fruit Fiesta. Lepas tu Malaysia Food and Fresh Fruit, itu aja. Oleh kerana ada bahan yang agak kurang enak, kurang apa orang katakan, so kita tukar rebrand balik. Malaysian Fest, 3 tahun. Pertama tu kita bawa orang Terengganu, 80 dominannya negeri Terengganu. Johor, Kedah, satu Malaysia lah. Itu Malaysian Fest. Ini Julai insyaAllah kita bawa. Ini dengan kerjasama Pharma dengan Matrit. Ataupun Matrit ataupun ini apa MOA. Jadi soalnya sekarang, bukan kita sendiri. Kita have to kolaborasi. Collaboration and coexist. Yang mana-mana pihak sekalipun. Tak boleh seorang. Sekarang punya tema, sekarang punya keadaan lah. Pasal kita peruntukkan juga yang startup. Yang startup tu kita kasih special apa dah, harga yang agak super murah sikit. Bukan murah lah. Kita package-kan gini-gini. Ada, itu startup. Tapi yang dah scale up, yang dah biasa tu kan, itu lain cerita. Kita package-kan dengan TV, dengan radio, dengan surat khabar. Ini package. Terserah pada lokasi. Terserah pada besar kecilnya, ukuran dia. Itu dia punya kriteria dia lah kan. Tapi untuk Malaysia sendiri tak ada masalah. Pasal banyak orang cari. Barang-barang tak pernah kita bawa. Orang pernah lihat kita adakan. Macam Terengganu kita bawa, dahsyat. Nasi dagang. Macam-macam tak pernah di Singapura kita terdapat barang itu, kita bawa. Ini yang satu orang kata niche. Satu kelebihan Megaxpress. Satu pembaruan.